Oke. Yes. Aku kekasih dia. Siapa bilang aku cinta hati dia? Sesungguhnya aku hanya benar-benar cinta, hanya lepas kami nikah nanti. Ku bersongkok hitam, kau berjubah putih. Ada dua saksi dan seorang wali. Tak usah ditiru kawin yang lebih-lebih, kerana yang penting redha ilahi. Oh, putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati kan disayang mertua. Oh, putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati kan disayang Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi wanita itu atas empat perkara: karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya, dan karena agamanya. Allah Akbar. Assalamualaikum kau. Putih-putih melati, merah-merah jari. Putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik hati kan disayang Allah. Featuring adik si ya. Bila mau kahwin nanti kita jawab. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tepuk sikit. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Ya. Andai kita masih sedar bahawa kehidupan di dunia ini bukan selamanya. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, andai kita sedar yang kita di sini dilahirkan ke dunia punya tanggungjawab dan punya amanah yang besar, dan semua itu akan ditanyakan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan alhamdulillah pada pagi ini, pagi ke tengah hari ya, 12.11, kalau tengah Sabah tengah hari, kalau di sini mungkin masih pagi ya, kita masih diberikan nikmat kesempatan. Okey gitu. Ya, untuk sama-sama bukan ini. Sedih sangat ni. Tadi sudah touching kan. Jadi sekarang kita happy-happy sikit, happy go lucky sikit kan. Gila-gila sikit, sikit sajalah. Okey, alhamdulillah syukur kita masih merasai nikmat perjumpaan pada hari ini, dan selepas ini kita akan merasai sedikit nikmat perpisahan. Yang mana nikmat perpisahan itulah mengajar kita apakah makna kerinduan yang sebenarnya. Romantik sikit muzik. Oh, tidak. Okey. Sebenarnya saya dibagi slot yang agak panjang pada hari ini, ya. Sebelum ni saya biasanya menyanyikan 2-3 lagu saja, tapi hari ini saya diamanahkan untuk menyanyikan 16 buah lagu. Wah, 16 muntah kamu nanti. Ndaklah, gurau saja. Okey. Untuk lagu yang kedua, ya. Untuk yang kedua, sebuah lagu wajib saya nyanyikan di setiap persembahan. Sebuah lagu sebenarnya yang menceritakan tentang betapa bangganya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu, saya terlupa. Semua apa kabar? Okey kah? Makan sudah? Belum, kasiannya. Saya sudah makan tapi sudah keluar balik tadi. Pagi tadi alhamdulillah lega, nikmat. Alhamdulillah. Okey. Untuk lagu yang seterusnya, sebuah lagu yang saya sangat suka untuk sedikit menyuntik muhasabah kesedaran kita tentang betapa besarnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya sehingga ke hari ini. Jadi terimalah sebuah lagu yang saya ubah, saya hijrahkan sedikit liriknya, ya.
Sebab saya tahu ramai yang minat K-pop di sini, ramai yang minat Korea di sini. Jadi apa salahnya kita menggunakan pendekatan medium dakwah YouTube, ya? YouTube bukan iTube, ya? YouTube sebagai muhasabah diri kita untuk mengingati perjuangan sirah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terimalah sonata seorang kekasih. Wah. Saat ku merindukan dirimu, jiwa meronta dalam doa. Oh gerhananya hatiku, Rasulullah. Walau dirimu selalu dihina, mereka selalu mentertawa. Tabahnya hatimu, oh kekasih Allah. Bagaikan siang di terang mentari, bagai cahaya di terang bulan purnama. Hadirmu beri erti hidup bahagia, di akhirat juga di dunia. Andainya di kau masih ada lagi, adakah kau merestui hidupku ini? Terimalah selawat pengikat kasih, di sini kau ku rindu. Hadirin hadirat sekalian, sambil kita berhibur, mari kita muhasabah. Andai Rasul sallallahu alaihi wasallam di kalangan kita, muhasabah, adakah baginda sallallahu alaihi wasallam redha dengan apa yang kita lakukan pada hari ini ataupun sebaliknya. Sallu alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jika ajalmu ditarik lembut, berduka sahabat di sisi, berat tapi pergimu kekasih ilahi. Bagaikan siang di terang mentari, bagai cahaya di terang bulan purnama. Hadirmu beri erti hidup bahagia, di akhirat juga di dunia. Andainya di kau masih ada lagi, adakah kau merestui hidupku ini? Terimalah selawat pengikat kasih, di sini kau ku rindui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli. Alhamdulillah, begitulah sebuah lagu. Tepuk sikit. Yes. Begitulah sebuah lagu yang sebenarnya ialah kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk saling berkongsi manfaat, dan itulah di antara salah satu cara saya yang mungkin bila berhadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin di antara jawapan kita untuk berkongsi, ya, berkongsi menceritakan sirah perjuangan baginda Rasulullah SAW kepada kawan-kawan lain, kerana itulah manusia. Dan ialah kita ni lain-lain kepala, lain-lain cara untuk kita menyampaikan suatu mesej dan suatu dakwah. Dan saya teringat kepada juara dai kan musim kedua, iaitu Saudara Muhammad Farhan, yang merupakan salah seorang bekas student saya di Universiti Malaya, yang mana kata-katanya itu meresap dan terus melekat ke dalam diri saya, yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dakwah dia dilontar batu, kerana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, ditindas, tapi kita hari ini kerana dakwah dapat kekayaan, dapat kemewahan, macam saya pada hari ini kerana dakwah untuk menyampaikan dakwah.
disediakan segala pelbagai macam kemudahan, ya alhamdulillah. Dan itulah sebenarnya ujian, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Macam tadi kita dengar perkongsian daripada akak Heliza, akak sangat kan, wah happy dengan running man sangat. Okay, itulah di antara peranan kita untuk saling menyampaikan dan saling menegur, ya, menegur dengan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah pada jalan kebaikan dengan cara hikmah dan kebijaksanaan. Okey. Sebenarnya saya pun disuruh menyanyikan banyak lagu pada hari ini. Saya harap anda tidak muntah dengan lagu-lagu saya pada hari ini, ya. Tapi untuk sekarang saya ingat saya boleh cakap Sabah kah? Faham kah cakap Sabah, ya? Faham, ya? Ada orang Sabah kah sini? Ada. Oh, saya belum kenal-kenal juga kan. Okey. Sebelum tu kenal-kenal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi, nama saya Hasbi bin Haji Muhammad Ali, ya. Mr B. Gedik sangat. Kan? Mr B. Sorry. Orang panggil Mr B sebab saya buat di akaun YouTube tu Mr B. Asalnya supaya orang tidak kenal sebenarnya saya, sebab saya adalah salah seorang daripada anggota Nasyid. Pasti kita akan cerita. Saya asal daripada Terengganu, Berat Nanam. Hai, Berat Nanam sangat. Bukan, saya asal daripada Tau Sabah. Ada orang tahu? Ada? Ada? Oh, terang sikit kan? Alhamdulillah. Telah pun menamatkan pengajian secara formal di Universiti Malaya pada tahun 2010. Ijazah Sarjana Muda Syariah, FIK, alhamdulillah. Dengan kepujian, alhamdulillah, kepujian sangat kan? Amanah sebenarnya, kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala pun akan tanya ilmu ke arah mana kau gunakan, betul atau tidak. So ilmu itu digunakan sedikit dalam menyampaikan dakwah dalam bentuk peridi. Alhamdulillah, selepas menamatkan pengajian Sarjana Muda Syariah, FIK, menyambung pelajaran ke peringkat master, alhamdulillah, dan telah pun grade tahun lepas, dan dalam perancangan untuk menyambung lagi ke peringkat PhD. Doakan yang terbaik, ya, kerana orang cakap kalau sambung master nak ambil PhD ibaratnya tunang tapi tidak kahwin. Nah, ya, jadi semoga kata-kata itu memberi perangsang atau memberi kata-kata semangat kepada adik-adik untuk terus sambung pelajaran ke peringkat yang termampu, insyaAllah. Okey, untuk surat seterusnya, mau lagu Yuna kah, mau zikir? Oh. Okay, kita zikir. Kita slow sikit. Okay, insyaAllah. Terimalah sebuah doa sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita merasa sakit kepala, kalau kita merasa pening, ya, ini adalah ruqyah Nabi SAW. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Mungkin pendek tapi kita boleh hafal. Kalau kita stres belajar, kalau kita stres menghadapi periksaan, ujian, maka amalkanlah doa ini. Mungkin selepas zikir ini, selepas doa ini, saya harap adik-adik boleh hafal dan insyaAllah boleh manfaatkan sampai bila-bila. Jadi terimalah a'udhu. Adakah minisurnya? Ada? Cek balik. Yes. Tepuk sikit. Aura, yes. A'udhu bi'izzati illahi wa kudratihi. أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد وأحاذر 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 أعوذ بعزة الله وقدراته أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد وأحاذر 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 Aku berlindung kepada kebesaran Allah dan aku berlindung dengan kekuasaannya.
daripada kejahatan yang aku rasakan, dan daripada segala ketakutan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. أعوذ بعزة الله وقدراته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. الله لا من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرتي. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratih. Itulah doa ruqyah. Mungkin saya rasa semua boleh hafal. Doa tadi pendek sahaja tetapi sangat bermanfaat untuk kita amalkan. Okey. Sebenarnya saya kesunyian di atas pentas ini. Wah, kesunyian sangat kan. Jadi saya ingin menjemput siapa-siapa yang berjiwa sado, ya, untuk kita sama-sama naik ke pentas. Kita kenal-kenal, kita rapat-rapat. Saya mahu satu lelaki, satu perempuan. Boleh? Okey, up sikit muzik. Yes, romantik sikit. Ya. Yeah. Bersama saya DJ B dalam Sinar FM. Wow, sangat. Okey, seorang lelaki, seorang perempuan. Come on, come on, come on, come on. Alhamdulillah, seorang abang kita, ya. Yeah. Seorang lagi? Seorang lagi perempuan? Kau seorang-seorang? Seorang-seorang eh? Ha? Ah, duduk, duduk, duduk. Boleh, boleh. Duduk, tambah nasi. Nasi tiada ya? Sila, sila duduk. Ada mikrofon kah? Tiada. Bila malam telah datang, terkadang ingin ku tulis semua. Api tutup sikit. Itu api ke lampu? Lampu. Oh, lampu. Okey. Oh, Terengganu, Ganu, okey. Okey, api tutup sikit. Berat nanam. Hello. Hello, hello, siapa di sana? Oh ya, macam call pula kan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, abang? Mama Khairul Isyam Mama Noh. Mama? Muhammad Khairul Isyam. Oh, Muhammad Khairul Isyam Mama Noh. Ha. Oh, okey. Panggil Abang K apa dah? Abang K, gatal sangat. Saya panggil Datuk Siti, boleh? Datuk Siti. Ah, okey. Pun boleh kan, yang penting kita bahagia. Okey. Oh, masuk TV bang. Allahu akbar, kena selfie ni kan. Ah, saya duduk. Oh, ini kerusi eh, saya ingat meja. Okey. Boleh, boleh. Tak apa, bukan mahram kan. Okey, nama siapa tadi? Muhammad Khairul Nizam. Khairul Hisham. Khairul Hisham. Apa maksud Khairul Hisham? Hisham pemurah. Pemurah. Wah, pemurah sangat. Takat ni murah senyuman je lah. Allahu Akbar, murah senyuman. Satu tepukan untuk Abang K. K sangat kan? K lah sangat. Okey, pelajar UNT? Jemputan. Jemputan, dari mana? Dari University College Bestari. University College Bestari. Ada kawan di sini? Ada. Ada, tepukan gemuruh ya, dari UU sekitar, college-college sekitar. Alhamdulillah. Okey, jadi bang, kawin dah? Dah
sia-sia. Hah? Tak ada jawab. Jap. Saya boleh teka. Tengok perut saya boleh teka. Kan? Absal kabar pula. Kan? Kan? Itu adalah lambang kebahagiaan sebenarnya. Semakin besar semakin bahagia, kan? Kau betul tekan saya, betul. Tu tak bahagia tu. Saya tak kurang bahagia itulah sekarang. Tulang kiri rusuk saya bergetar-getar seolah-olah jodoh saya ada di sana kot. Okay, gurau. Okay. Okay. Tentang program ni, Penang Labang macam mana? Baguslah sebab saya first time ikut benda-benda yang ilmiah ke arah Islamik. Okay. Okay. Jadi saya rasa saya bagi 6 bintang. Oh, 6 bintang. JMT 6 bintang. Memang gedik semacam Abang K ni kan? Kan? Tapi memang dah kahwin lah? Dah kahwin? Saya gemuruh sebenarnya. Apa? Gemuruh. Gemuruh? Ha. Gemuruh apa kaitan dengan kahwin? Taulah sekarang musim hujan. Gedik tadi. Okay, fine. Okay. Tak kahwin lagi. Apa? Tak kahwin lagi. Tak kahwin lagi kan? Tak kahwin lagi. Kan? Ganu kan? Ganu. Ganu. Umur berapa tahun umur? 20 tahun. Tadi cakap apa tadi? Hah? Tadi benda kau buat ni? Apa? Bukan umur, yang lain, yang lain. Yang lain? Okey, soalan lain eh. Pagi tadi bangun pukul berapa bang? Tipikal sangat kan? 6.30. Oh, 6.30. Alhamdulillah kan. Okey, sebenarnya saya ada satu soalan ya. Sebenarnya saya pun tengah mempromosi album saya dengan kumpulan Nasyid Filhani, Munasyid baru. Tetapi album ini baru keluar 2 bulan lepas, mungkin boleh dapatkan di belakang. Soalan saya mudah saja ya. Abang sambung lagu saya. Habislah kau. Aku saja uji kau. Memang perempuan-perempuan reject lah kau lepas ni. Parodi okay. Ya? Ha? Lagu parodi. Tak. Okey. Stopkan muzik. Okey, lagu ini nervous. Ada bunyi suspense ke? Awak kat mana? Ada. Tak ada. Okey, kejap. Okey, lagu ni dari track pertama. Lirik. Tak ada. Memang tak ada lirik. Habislah kau. Huh. Gemuruh tak? Gemuruh sangat kan? Hentam. Okey, dengar ya. Dalam dirinya penuh air mata, jagalah ia dengan sepenuh jiwa. Janganlah pernah kau dustai dia, wahai Arjuna, sedarilah. Kerana wanita berhak untuk bahagia, bukan dicipta untuk selalu derita. Sayangi dia, cintakan dia, kerana wanita istimewa. Mewah. Ah, pandai satu tembukan gemuruh. Boleh nyanyi parody? Boleh? Boleh? Tak pernah try. Okey, lagu apa yang tahu? Tunggu, soalan tu lagu apa yang... Lagu apa yang... Kau Kelantan apa kau? Demo eh? Bukan eh? Lagu apa yang... Terengganu nyanyi. Terengganu. Tak. Kalau awak apa Terengganu? Berat nanam kau ni. Ajar aku salah-salah. Tahu orang Sabah kan? Berat nanam. Kan? Okey. Apa? Nang pun boleh. Yang penting kita bahagia kan? Lagu. Kau ada main sound dekat belakang kan? Kita boleh try. Lagu Salim boleh? Lagu Salim? Oh, tajuk lagu? Terengganu kita. Terengganu kita? Na. Terengganu kita. Yang kita tengok penyu telur. Waktu lah. Yeah. Yang tu lah. Yang tu? Ha. Kita tengok penyu telur. Penyu tengok telur kita itu. Bukan. Okey. Okey, kita dengar satu rangkap daripada okey. Lama dah ni. Tak apa. Saya dibagi 3 jam ni. 3 jam dah sangat. Okey, kita dengar sikit dari Abang K. Satu tembukan gemuruh sikit. Okey. Nyanyi sikit, tunjuk bakat. Lepas ni saya tak boleh cari makan dah. Okey. Betul ni. Betul. Berat nanam. Takak ikan di Kuala Kemang-mang. Petang-petang buat tepuk getek. Duk lepok atas gereh. Duk sedos apa ke malam. Kita tengok penyu telur. Penyu tengok telur.
awak. Okay, korang satu tepukan kemuruh untuk Abang K. Ini ada album, ya. Yeah. Terima kasih. Ah, bayar ke? Bagi, takkan bayar kan. Perut jaga ya, sila jaga. Okay, satu tepukan kemuruh tepukan untuk Abang K kita. Terima kasih banyak, terima kasih. Berat nanam, kan? Nang-nang pun boleh. Nanang, ya nanang lah, jangan marah wah. Gros-gros ya aku. Okey. Okey, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan sebuah lagu yang menjadi permintaan penganjur pada hari ini. Lagu ini jarang saya nyanyikan secara live sebenarnya. Ada air kah? Ada air? Ya. Yeah. Saya teruji dengan vokal Abang K tadi kan. Kita tengok. Ah, sudah. Ada air? Tidak ya? Okey, tak apalah. Kita teruskan dengan lagu seterusnya. Terimalah hanya padamu. Mungkin lagu ini menjadi siulan anak-anak anak-anak roh kapak yang berjiwa roh kapak di sini. Ya. Lagu lama dihijrahkan sedikit liriknya untuk kita sama muhasabah bahawa hidup di dunia ini tidak lama, yang penting adalah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah hanya padamu. Hanya padamu ku serahkan segalanya. Kau bertata di nurani agung cintamu abadi. Hanya padamu pertama dan yang terakhir pohon cinta ku merindang, disirami kasih suci. Nikmat kurniaanmu melimpah tak terkira. Sering ku terlena dalam ujianmu. Cintamu tiada taranya menyuluh kelam hatiku. Tiada dua, hanyalah satu, kau yang ku cintai. Sekalubis doa, segunung keampunan, ku pohon padamu Allah. Jauhkan dari neraka, jadikan ku penghuni syurga. Seulas bibirku lalu tidak berkata, mengharap sejebis cinta. Firmaqfirahmu Tuhanku, memancar cinta yang sejati. Adik-adik saudara-saudari sekalian, kita renungkan bahwa dunia ini tidak lama. Maka dari itu, solatlah sebelum kita disolatkan, tutuplah aurat sebelum kita dikafankan. Dunia ini bukanlah tempat untuk kita tinggal sebenarnya, tetapi di sinilah kita akan meninggal. Nikmat kurniaanmu melimpah tak terkira. Sering ku terlena dalam ujianmu. Cintamu tiada taranya menyuluh kelam hatiku. Tiada dua, hanyalah satu, Allah ku cintai. Sekalumin doa, segunung keampunan, ku pohon padamu Allah.
jauhkan dari neraka, jadikan ku penghuni syurga. Seulas bibirku kalau tidak berkata, mengharap secebis cinta. Nur maghfirahmu Tuhanku, memancar cinta yang sejati. Awan yang berarah, saujana membiru, semua sujud padamu. Kau Allah yang satu, hanya padamu Tuhan. Alhamdulillah, gitulah sebuah lagu ya, sebuah lagu kan, dua buah lagu kan, sebuah lagu yang sebenarnya lagu ini pun kadang-kadang saya dengar liriknya hanya biasa saja, tapi mungkin bila kita sedar, bila kita dengar dengan penuh keinsafan, dengan penuh muhasabah, bahwa dosa kita sebenarnya terlalu banyak, dan itulah di antara sebab Allah Subhanahu Wa Taala masih menghidupkan kita hari ini. Kadang-kadang air mata lelaki itu kadang-kadang dia belum jatuh, dia macam berkaca-kaca, bila dia stay, dia membercik, kan? Itulah kadang-kadang kita terlupa, kita terleka, walaupun lagi-lagi kita berada di akhir zaman, zaman penuh ujian, zaman penuh fitnah. Itulah perlunya kita saling ingat, mengingati di antara satu sama lain. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis bis sob. Okey, romantik siap semua kan. Okey, rasanya saya mau jemput seorang lagi, bang. Abang K, tak boleh ya? Terlalu gede. Gurau lah, berat nama, gurau lah. Okey. Okey, sebelum tu saya cerita sedikit lah macam mana saya mula buat peredi. Asalnya saya buat peredi ni sebenarnya hanya suka-suka. Sebab kebetulan asal saya buat peredi, kebetulan masa tu lagu first adalah Ombak Rindu kan, masa tu tengah viral kan, viral apa ni, Ombak Rindu, filem Ombak Rindu. Jadi saya dengar di kereta, saya fikir why not kalau kita hijrahkan sedikit liriknya kan ke arah yang lebih baik. So saya pun balik bilik, sampai bilik kawan, nampak laptop, nampak mikrofon, nampak handsfree, terus record, terus upload di YouTube. Dan alhamdulillah pada mula itulah saya mula buat ready ya. Sebenarnya bukanlah untuk menjahanamkan lagu, tidak sebenarnya. Bukanlah untuk mengglamorkan diri, tidak sebenarnya. Sebab itulah di antara sebab saya letak nama Mr. B sebenarnya, asalnya untuk supaya orang tidak kenal ya. Tapi bila orang sudah mula kenal, dan sebenarnya Mr. B ni nama yang agak janggal bagi saya sebenarnya. Sebab kadang-kadang kalau couple-couple kan, couple-couple B ni kan, nama-nama boyfriendnya, ni itu nama-nama apa, girlfriendnya kan, Habi Hani kan, B, Allah gedik tui kan. Tapi bila nama tu sudah melekat, maka saya terpaksa redha dengan nama Mr. B, insyaAllah. Mudah-mudahan maksudnya juga baik. B adalah hasbi rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku. Wah, sangat. Okey. Saya mahu seorang muslimah. Tak pun kalau tak naik pun saya turunlah. Sejuk. Sejuk. Kalau orang slim ni kan, lemak kurang. Abang K, boleh share lemak sikit ke? Okey. Seorang muslimah? Ada? Soalan senang saja. Abang K, kita mau kakak Siti lah. Ada kakak Siti? Yang nama Siti ada? Siti Kus, jahat kau ini, bukan? Oh, ada? Alhamdulillah. Tepukan gemuruh. Okey, sini. Ada handphone, selfie sangat. Okey, nama siapa? Nur Hamizah. Asal Ganu. Ada mikrofon kah? Okey. Tepukan untuk abang ni. Wah, handsome. Semua tengok dia. Kontrol. Oh, tu dia. Gerau. Okey, terima kasih.
Nur Hamizah, pelajar UMT lah. Bukan, pelajar daripada College University Bestari. Oh, Bestari juga. Oh, Bestari sangat. Saya terpaksa di sini ya, sebab tak nampak. Rugi nak masuk TV, kan? Tak apa, boleh-boleh situ. Soalan tipikal, kahwin sudah? Oh, nampak badan belum kahwin. Okey. Soalan paling mudah, ya, soalan paling mudah sebab perempuan kita nak membuli dia banyak-banyak. Okey, soalannya, apakah warna cover album ini? Warna ungu. Pandai, satu tepukan gemuruh. Terima kasih. Itu saja. Bye. Ah, oh, mikrofon. Boleh bawa balik, boleh. Oh, boleh, boleh, boleh. Okey, terima kasih. Ayu je kan? Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita teruskan hiburan kita pada hari ini. Dia pun lupa lagu apa. Sekejap ya. Awak kat mana? Awak kat mana? Okey. Sebuah lagu, sebenarnya saya mau buat lagu single saya. Mau buat lagu nasyid, tapi oleh sebab request daripada pihak penganjur untuk membawakan lagu Peredi-Peredi, maka terimalah untuk lagu seterusnya, sebuah lagu muhasabah juga, bukan saja untuk perempuan, juga untuk lelaki, yang mana kewajipan menutup aurat itu sangat perlu dijaga. Ya. Kadang-kadang aurat ini, kalau kita post di Facebook, dia lebih menjurus ke arah wanita. Tapi lelaki sebenarnya pun sebenarnya susah untuk menjaga aurat, lagi-lagi kalau kita main futsal, kan? Lagi-lagi kalau kita lepak-lepak di kedai kopi kan, kadang-kadang pakai seluar pendek macam ni kan. Saya pun dulu ada pengalaman sikit saja. Jadi itulah kita muhasabah, dengarkanlah lagu Sandiwara Cinta akustik. Okey, tepukan untuk gitaris saya yang berada di sebelah sana. Sebab kena tipu, gurau. Aku rayu pada yang maha adil, aku rayu padamu ya ilahi. Kau bukalah hatinya kuk menutup amanahmu aurat harga dirinya. Alasan yang sering kali ku dengar, alasan yang sering kali dia ucap, seru Allah belum sampai padaku, sandiwara apa yang telah kau lakukan ke Tuhanmu. Tutuplah sayang auratmu berharga, biar terjaga aurat tak terdedah. Bila anti taat pada ilahi, Allah redha, syaitan sakit hati. Andai ini jalan yang engkau mahu, andai ini jalan yang kau inginkan, ku doakan semoga nanti kamu akan berubah. Sebelum berjumpa, Pos. Tekak kering, ada air ke air? Okay, sambung. Mana saya?
ni, mana seru ni. Ya ilahi, Allah redha, syaitan sakit hati. Allah redha, syaitan sakit hati. Alhamdulillah, ya itulah ujian-ujian sebenarnya. Kadang-kadang kita mengharapkan usia kita lama sepanjang pentas ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi sampai yang pertengahan saja. Ya, itulah kadang-kadang manusia ini, walaupun dikurniakan akal fikiran, namun tidak lepas daripada sifat pelupa, sifat alpa. Itulah sebenarnya peranan kita untuk saling ingat mengingati di antara satu sama lain, insyaAllah. Okey. 12.55, Allahu Akbar. Okey, sebenarnya saya ada satu lagu lagi, ya. Sebab satu lagu tentang perjuangan Gaza. Sebab saya juga merupakan di antara salah seorang duta aman Palestin bersama dengan kakak Eliza Helmi dan kakak kah, ya? Bolehlah, takkan adik kan? Takkan abang kan? Abang Eliza Helmi, ya. Dan dia akan bertolak ke Syria pada malam ini, insyaAllah. Kita doakan semoga perjalanannya di sana dipermudahkan. Okey, saya buka request. Saya ada dua lagu pilihan. Sama ada untuk menyanyikan. Sebab MC tadi saya dengar nyanyikan lagu Yuna, Tak Terukir di Bintang. Dok Terukir di Bintang, Berat Nanam. Bukan. Dan saya ada dua lagu, Tak Terukir di Bintang dengan Istikharah Cinta sebenarnya. Di antara list. Lagu apa ya? Istikharah. Okey, bolehlah. Okey, ada bang. Is, dia punya minus one. Is tolak satu. Ada? Awak kat mana? Ada, okey. Okey, terimalah Istikharah Cinta. Rekodkah? Kenapa betul-betul ni? Tepuk sikit. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'adnik. Ya Allah, dengan ilmumu aku beristikharah. Bersaksi cinta di atas tinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata di penantian luahan rasa. Teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Oh. Alunan
tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman, kekal abadi hingga akhir zaman. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Istikharah cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantian luahan rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Alhamdulillah, itulah di antara doa istikharah. Ya Allah, sekiranya dia bukan jodohku, maka jodohkanlah juga aku dengan dia, bukan? Ataupun satu status yang nampak kan di Facebook, dorong cakap doa istikharah. Ya Allah, sekiranya sekiranya Abang K bukan jodohku, kawan sebelahnya yang handsome itu pun jadilah. Bukan. Itulah doa istikharah sebenarnya. Ya Allah, sekiranya dia bukan yang terbaik untukku, maka kau gantikanlah dengan yang lebih baik. Kerana istikharah sebenarnya bukanlah semata-mata jodoh, tidak. Semua boleh untuk membuat pilihannya, untuk membuat penentuan keputusan pun boleh, semua boleh, bukan semata-mata istikharah. Okey, saya sebenarnya berhajat untuk ber selfie kah ya? Selfie kah ke wifi? Ke wifi. Okey, sambil saya sorry. 1-2 minit. Okey. Boleh ya, satu lagu lagi ya. InsyaAllah untuk lagu yang terakhir ini adalah satu lagu muhasabah sebenarnya. Sebab kita di sini di Malaysia diuji dengan hujan, diuji dengan kesejukan, diuji dengan keamanan, ketenteraman. Dan ketahuilah sebenarnya ujian itu sebenarnya terlalu halus untuk kita berbanding dengan ujian-ujian mengenangkan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestin dan di Syria. Saya terbaca satu perkongsian Kak Eliza Hilmi, terjumpa seorang kanak-kanak Syria. Mungkin dia sudah ceritakan tadi, tapi yalah, saya ceritakan kembali bagaimana kanak-kanak Syria yang terlalu laparkan sebiji seketul roti, ya. Dan ditanyakan, adakah adik ingin masuk syurga? Ya, saya ingin masuk syurga. Kenapa? Kenapa adik ingin masuk syurga? Kerana di syurga banyak roti. Tengok macam mana kita boleh selami perasaan anak-anak di sana yang terlalu kekurangan makanan, yang terlalu perlukan bantuan kita di sini. Jadi apa salahnya bantuan kita berikan, ya, sekurang-kurangnya dalam bentuk doa, sekurang-kurangnya dalam bentuk sedekah, sekurang-kurangnya dalam bentuk boikot yang termampu. Kerana boikot bukanlah, boikot adalah sebenarnya merupakan bagaimanakah perasaan kita, bagaimanakah sikap kita untuk menunjukkan kemarahan terhadap Zionis Israel la'natullahi alaih. Okey, sambil mood kita sudah sedih-sedih, kita selfie di hujung rancangan pada hari ini. Bolehlah play sedikit video, ya, video boleh connect sini. Okay.
لا يعلمها إلا أنت ورجال الغوطة قد صمدوا. في حدا هون؟ في حدا هون؟ يا الله يا كنت ما اتذكر عيط بالليل كنت اصحى وعيط Terimalah sebuah lagu dedikasi Razza Hayati liriknya insyaallah video-video Tiada apa yang dapat ku rasakan selain dari tangisku padamu. Tiada lafaz sendu yang terindah yang dapat ku gambarkan padamu. Bersama janji kita pertahankan Al-Aqsa syahidaku dambakan iringan bayu senja yang bertiup membisikkan kisahku padamu. Mengapakah perpisahan di saksi mata suciku ketika ku baru dilahirkan ibu. Ayah juga saudaraku tak gugur di medan jihad. Ku dahaka mengharapkan pelukmu. Sedih tangis senduku kan ku cerita ke Tuhanku. Biar nanti Allah balas semuanya. Oh berikan ku sinar terdepan ku tempuh perjalanan hanya padamu Tuhan. Ku iring doa nan syahdu berderai air mata pilukku. La 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 la.
Qalallahu ta'ala la takhaf wa la tahzan innallaha amana. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama kita. Saya minta maaf agak sedikit teremosi dengan lagu tadi dan minta maaf atas suara yang sedikit mengganggu pendengaran kalian. Sebab bila bercerita tentang Palestin, bila bercerita tentang Gaza, sebenarnya ia terlalulah mengharukan hati kita sebenarnya yang bergelar Muslim, ya. Kalau kita tidak merasakan sedikit kesakitan apa yang mereka alami di sana, marilah kita muhasabah pada hari ini insyaAllah. Dan insyaAllah itulah rasanya perkongsian untuk pagi ini. Untuk tengah hari ini diharapkan perkongsian yang sedikit ini, perkongsian yang agak kadang-kadang ada lagunya, ada manfaatnya. Memberi sedikit manfaat, memberi sedikit suntikan kesedaran kepada kalian semua insyaAllah. InsyaAllah kalau ada kesempatan di sini saya ingin menyanyikan lagu ini sekali lagi, sebab tadi suara saya agak terkiuk sedikit. Sebab mungkin sebab tidak dapat menahan emosi bagaimana mengingatkan saudara kita di sana. Jadi sebarang yang kurang, sebarang yang khilaf harap dimaafkan. Kita tutup dengan selfie boleh? Terangkan sikit lampu. Sekejap ya. Awak ke mana? Awak ke mana? Okay. Alright. Yang happy-happy sikit bang. Nanti saya menangis susah. Boy musik latar. Okey, terima kasih sekali lagi. Tepukan untuk kalian semua, tepukan untuk penganjur UMT pada hari ini. Tepukan juga untuk Abang Teknikal, terima kasih banyak-banyak. Tepukan untuk semua AJK, semoga kepenatan anda menjadi kerehatan, menjadi kenikmatan yang berharga di akhirat kelak insyaAllah. Salam perjuangan, salam ganu kita, salam berat nanam, salam Abang K. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir, takbur, do uso, jangan. Terima kasih. Tepuklah. Mau diajar kah? Hei, terima kasih.